Waduh, ada masalah guys. Hah? Kenapa, Bi? Sopir kita balik duluan, saudaranya meninggal. Apa? Terus gimana ini kita pulang? Ngomongnya sih mau dijemput besok. Ya kalau dijemput, kalau kagak, ya udahlah. Mudah-mudahan aja dijemput. Ya, kita lihat aja besok. Ah, elah, ada-ada aja. Tau gini naik motor aja gua. Lu sih pakai nyewa mobil segala, cuma berlima doang juga. Ya kan tadinya mau ramean dot sama anak-anak. Udah-udah ah, elah. Kita tuh harusnya happy di sini, bukan tegang begini. Iya benar. Ya udah, mending main bola yuk. Mana bolanya, Nak? Lu bukannya beli bola plastik? Lah, kagak. Gua beli plastiknya doang. Lah, gimana sih lu, Nak? Ya kata lu patungan beli bola plastik. Ya gua beli plastiknya lah, lu beli bolanya. Gimana sih lu? Iya bener, gimana sih lu Yot? Bego banget dah. Wah parah sih si Peot. Apaan dah? Kagak ngerti gua. Makanya otak tuh dipake Yot. Lu yang bilang sendiri patungan. Ya maksud gua patungannya beli bola plastik. Bukan gua beli bola, lu beli plastik kok Nak. Eh udah salah, ngotot lagi. Tahu lu Yot, ngotot lu. Ini kenapa gua yang kelihatan bego sih? Makanya otak tuh dipake Yot. Otak lu rendemin sono di air laut biar encer. Terus gimana dong ini? Gak ada bolanya. Pakai kelapa aja yuk, mau gak? Ayo, mau gua. Gimana Bi? Mau gak pakai kelapa? Mau, tapi gua nonton aja ya. Ya udah ayo, gua jadi hakim garis aja ya. Gua jadi wasit aja lah. Dah. Terus gua main sama siapa? Main sono sama pohon kelapa. Ya lagi lu main bola pakai kelapa. Gol kagak, bengkak iya itu kaki. Ya udah gua ajak si Jojo aja deh, pada cemen lu mah. Ya udah ajak sono kalau si Jojo mau. Berarti sama begonya sama lu. Lah, mana si Jojo? Jo. Lah, tadi di situ lagi foto-foto. Jo. Lah, kemana tuh anak? Jo. Jojo. Duh, gimana ini? Jangan-jangan dia dicaplok hiu. Lu kalau ngomong jangan sembarangan, Nak. Ya bisa aja, Bi. Dia kan gemoy. Udah, Nak. Jangan bercanda. Ini serius, si Jojo nggak ada. Ya cari dulu, Edda. Yaudah, ayo kita cari, guys. Ayo. Jo! Jojo! Jo! Lu di mana, Jo? Jo! Jojo! Jo! Jojo! Jo! Gimana, guys? Nggak ada, Bi. Duh, gimana ini? Telepon aja, Bi. Telepon. Lah iya, kenapa nggak dari tadi? Yot. Ambilin HP gue, Yot. Di tas. Iya, Bi. Itu HP si Jojo. Lah, HP-nya di sini, orangnya kemana? Mungkin jatuh kali. Diam, guys. Bentar, Bi. Coba ulangi foto terakhir. Kenapa, Nak? Lu perhatiin deh baik-baik. Kok gua ngerasa ada yang aneh ya? Aneh kenapa sih, Nak? Lu lihat baik-baik. Gak biasanya si Jojo pasang muka kayak gini. Ah, biasa aja, Nak. Perasaan lu aja kali, Nak. Bener, guys. Gua setuju sama si Kona. Ini ada yang aneh. Ah, masa sih? Ya udah, terus gimana ini? Si Jojonya mana? Ya sabar, Yot. Kita cari dia sampai ketemu. Gua takut, Bi. Gua takut dia tenggelam keseret air. Us, Yot. Mudah-mudahan aja kagak. Abis gimana, Nak? Udah jelas-jelas tadi dia ada di sini. Sekarang cuma ada HP-nya doang. Ya udah, mending sekarang kita cari buru-buru sebelum maghrib. Ya udah, ayo. Kita pakai baju dulu yuk. Kita cari dia sampai ketemu. Ayo. Oke, Nak, lu sama si Peot cari dia di daratan. Lu susurin semak-semak. Lu cari di saung-saung ya. Siapa tahu dia di sono. Gua sama si Dot nyari di pinggir-pinggir pantai. Kenapa enggak lapor aja si Bi sama petugas di sini? Jangan dulu, Nak. Kita cari dulu malam ini. Kalau enggak ketemu juga, baru besok kita lapor ya. Nah, iya, gue setuju. Takutnya kita bikin heboh warga doang, Nak. Ya udah. Ya udah, ini senter lu bawa satu. Gua satu. Kalau ada apa-apa, lu telepon gua aja ya. Iya, Bi. Siap, Bi. Ayo, Nak. Jo, lu di mana, Jo? Jo, lu di mana, Jo? Jo. Jo, ini kita, Jo. Jo, lu di mana sih, Jo? Why do I try?